Baru-baru ini beredar video orang kafir yang masuk ke Mekah dan melihat orang Islam melakukan tawaf. Bukan hanya seorang tapi dah beberapa orang juga mereka berjalan dengan pakaian yang tidak sopan. Seperti pelancong datang melawat sesuka hati, sedangkan di dalam Al-Quran, orang kafir adalah dilarang masuk ke Mekah. Dan perkara itu bukanlah hanya sekali, tetapi dah banyak kali berlaku. Adakah dah dibolehkan orang kafir masuk ke Mekah? Dan beredar juga video Muhammad bin Salman tengah sakit. Kita akan bahas dalam video kali ini, jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat semua yang support channel kecil ini terus berkembang. Isu yang kita bahas hari ini mungkin akan tidak disenangi oleh beberapa pihak disebabkan ia mungkin akan mengguris perasaan mereka. Tetapi kita akan cuba berlapik dan sampaikan juga. Sahabat semua, umumnya kita ketahui sejak pemerintahan Raja Muhammad bin Salman ni yang menjadi Perdana Menteri pada tahun 2015, maka banyaklah perubahan yang dia lakukan daripada tahun ke tahun. Antaranya pembangunan yang tidak berhenti-henti dibina, tidak cukup dengan The Line. اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم The Line. Kota yang terbesar dan juga kota cermin terpanjang dalam dunia dengan jarak 170 km. Tambah lagi dengan The Mock Up dan ditambah lagi dengan pembinaan yang lain. Dan perubahan yang dilakukan oleh MBS ni bukan sahaja kepada pembangunan yang cuba untuk mengalahkan Eropah sebagaimana cita-citanya sebelum ini yang ia inginkan Arab Saudi ini melebihi Eropah dalam pembangunan dan juga dalam ekonomi. Ana a'taqid anna Eropa al-jadida hiya syarq al-awsat. المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما البحرين سوف تكون مختلفة تماما الكويت حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد خمس سنوات الإمارات عمان لبنان الأردن مصر العراق والفرص التي لديها إذا نجحنا في الخمس سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله هذه حرب السعوديين هذه حربي اللي أخوضها شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. Tetapi dalam masa yang sama, perubahan juga dilakukan dalam kehidupan seharian orang Islam di negara yang terdapat tanah suci bagi umat Islam itu. Dengan suburnya konsert di pelbagai tempat yang ianya dilakukan tahun demi tahun. Dan ia sebenarnya tidak pernah pun dilakukan oleh raja-raja sebelum ini. Tapi ia dimulakan oleh MBS. Juga hampir semua artis yang terkenal di seluruh dunia ini daripada Korea, Eropa, dah sampai ke Arab Saudi. Dan melakukan persembahan dan sebagainya. Sedangkan dulunya tanah Arab yang penuh dengan majlis-majlis ilmu dan Al-Quran, tetapi kini penuh pula dengan konsert dengan berjoget sana sini tanpa mengira apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Tidak cukup dengan itu, mereka juga menyambut apa yang tidak boleh disambut oleh orang Islam, iaitu seperti Halloween. Bahkan beberapa undang-undang dah mula dilonggarkan, wanita dah dibolehkan untuk tidak bertudung, dan perkara itu sendiri kita boleh saksikan di konsert-konsert dan juga di tempat-tempat umum. Ditambah lagi, Arab Saudi juga membuka tempat yang dilaknat, iaitu Al-Ula, untuk dijadikan tempat pelancongan, dan konsert juga diadakan di sana. Ditambah lagi berbelanja jutaan kepada bola sepak. Dan apa yang dilakukan semua itu adalah dengan tujuan untuk memajukan ekonomi negara. Menarik pelancong juga pelabur yang tidak lagi hanya berharap pada minyak semata-mata. Dan ianya dilakukan oleh MBS. Bila ditegur, maka mereka akan menutup mulut orang yang menegur itu. Seperti mana bekas Imam Masjidil Haram, iaitu Sheikh Salih Al-Talib yang dipenjara 10 tahun kerana menegur pemimpin. Darul hafalatil ghinaiyatil komediyati wa
والسينمائية وإن زعموا أنها ترفيهية فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية. ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل، ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط، ما هو إلا عار وخزي ونذير شؤم على البلاد حينما يقدم الشواذ كقدوة للشباب. أيها المترفون المترفهون، إنكم تنفقون أموال الناس على برامجكم التافهة بغير حق ولا فائدة، تنفقونها ثم تكون عليكم حسرة ثم تغلبون. نعم ستغلبون في معركة القيم والأخلاق، سيغلبكم المجتمع الذي لا يزال ثابتا على دينه مهما تعثر أوضعه. لن يقبل المجتمع أن يكون الترفيه مستوردا لأقذر ما في الثقافة الغربية لإفساده وتمييع عقيدته وقيمه وأخلاقه. ستغلب برامجكم حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تحاربونها، ستغلبكم مآذننا السامقة التي تدوي الله أكبر الله أكبر كل يوم وليلة 5 مرات فتلامس أسماعنا. Juga sebelum ini beberapa individu ada yang tegur. Ya akhi عيب عليك محمد بن سلمان باسم الدين تحتكر السلطة تحتكر الثروة انت وابوك واخوك وقلة قليلة من عائلتك مسكين كل شيء في البلد ولا حد يقدر يناقشكم ولا يسألكم على أموال السعودية معناها كيف تنفقونها وكيف تتصرفون فيها، كل هذا تعملوه باسم الدين وتقولوا طاعتنا واجب شرعي ونحن ولاة الأمور ونحن خدام الحرمين الشريفين، ثم تنظرون بعد ذلك في سياسة واضحة ممنهجة معارضة لأحكام الدين بشكل لا يختلف حوله اثنان، تنشرون المجون والفساد والانحراف الأخلاقي في بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بلاده أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. يا أخي استحوا، يا أخي عيب عليكم، يا محمد بن سلمان اتق الله، مستحي من الناس اللي في البقيع، مستحي من جعفر بن أبي طالب، مستحي من حمزة بن عبد المطلب، مستحي من مصعب بن عمير، يا أخي مستحي من سمية أم عمار ومن زوجها، مستحي من الناس اللي مشوا على تلك الأرض نصروا دين الله عز وجل حتى يبقى الإسلام وتبقى رسالته حية. يا أخي استحي على حالك يا أخي، وتوقف وراجع نفسك واتق الله يا محمد بن سلمان، عيب عليك اللي تعمل فيه، عيب عيب. Tapi itu adalah dulu. Sekarang ini rata-ratanya adalah angguk-angguk, geleng-geleng. Dan sebenarnya semua ini berlaku daripada tahun 2015 lagi sehinggalah ke tahun ini. Dan juga ianya disebarkan di mana-mana berita. Tetapi apa yang peliknya di sini ialah bangsa Arab ini boleh berbelanja berbilion-bilion untuk pembangunan konsert dan sebagainya. Tetapi satu gelas air pun mereka tidak mampu nak hantar masuk ke Gaza. Yang mereka hantar ialah kain kafan. Itu sahaja yang mereka mampu. Sedangkan Gaza tidak memerlukan itu. Umat Islam di sana memerlukan pembelaan dan juga bantuan. Dan sahabat semua, beredar juga video-video patung MBS yang dijadikan tugu, dibangunkan dan sebagainya. Dan baru-baru ini pula beredar video yang memperlihatkan MBS seperti sakit. Sahabat semua, sebenarnya MBS ini dia juga ada kebiasaan seperti itu. Tetapi sekarang ini makin kerap pula berlaku. Ia disebut sebagai Syndrome, iaitu masalah sistem saraf yang menyebabkan seseorang itu mempunyai tics. Tics ni ialah kedutan, pergerakan ataupun bunyi secara tiba-tiba yang orang lakukan berulang-ulang kali. Dan orang yang mempunyai tics ni tidak boleh menghalang, mengawal badan mereka daripada melakukan perkara-perkara seperti itu. Sebagai contoh, seseorang mungkin terus berkedip berulang kali atau seseorang membuat pergerakan secara tiba-tiba. Nama pun manusia pasti akan ada sehat dan juga sakitnya. Dan semuanya akan kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada keadaan MBS ni, kita mendoakan semua semoga beliau diberikan kesihatan yang baik dan dapat memerintah Arab Saudi dengan lebih Islami. Juga semoga Allah memberikan ganjaran atas kebaikan ia menjaga Haramain. Semoga selepas ini ia memperbaiki kesilapannya dan membantu umat Islam yang berada di sekitarnya.
Sahabat semua, kita berbalik kepada orang kafir ataupun bahasa lembutnya non-muslim yang baru-baru ini beredar video mereka masuk ke tanah haram ataupun disebut sebagai haramain, iaitu dua tanah haram. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya sebelum ini pernah dah ada yang menyamar sebagai muslim dan viral, iaitu seorang penyanyi rap yang masuk ke Mekah semata-mata nak tunjukkan pada orang lain yang dia dah kuasai Mekah dan dia mampu masuk meskipun dia Kristian. I am a god. Lelaki Kristian ini juga dikenali sebagai penyanyi rap yang mempunyai ratusan ribu follower telah menyamar menjadi seorang Muslim untuk masuk ke Mekah dan ke Kaabah dengan memakai pakaian ihram sambil mengatakan dia telah pun menakluki Mekah dan Yesus itu adalah King, dan berbangga mengatakan begitu walaupun dia bukan Islam tapi boleh masuk ke Masjidil Haram kerana katanya Mekah ada juga di dalam Bible. The Bible verse about Mecca, which now I know that clearly. Dan tindakan itu mendapat kecaman daripada umat Islam dan berbagai luahan dan perasaan umat Islam dengan kejadian tersebut. Tetapi isu yang ada kali ini berbeza. Yang datang bukan hanya menyamar bersembunyi tapi dengan sengaja masuk ke tanah suci. Mungkin boleh jadi mereka tidak tahu ataupun bercuti ataupun menyamar berpakaian seperti orang Islam ataupun sebaliknya. Kita tidak lagi dapat pastikan kebenarannya kerana sememangnya ada pemeriksaan juga adanya signboard yang menyatakan non-muslim tidak dibenarkan masuk ke tanah suci, tidak dibenarkan masuk ke Mekah. Tetapi kemasukan non-muslim itu semakin banyak pula video mereka tersebar yang dirakam oleh orang awam sendiri. Bagaimanapun, kita masih cuba untuk bersangka baik yang kemasukan orang kafir ke tanah suci ianya adalah hanyalah kecuaian ataupun tidak sengaja masuk dan bukan diberi izin oleh pemerintah untuk masuk. Kerana orang kafir tidak boleh masuk ke tanah suci umat Islam, tempat ibadah orang Islam, yang mana ia juga disebutkan sebagai tanah haram, disebabkan orang kafir ini adalah najis. Dan ada beberapa perkara yang kita boleh lakukan di luar daripada tanah haram, tetapi bila kita berada di tanah haram, maka perkara itu adalah dilarang. Atas perintah Allah, di samping kita ihtiram, iaitu menghormati mati rumah Allah, tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Dan orang kafir dilarang masuk ke tanah haram kerana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kepercayaan orang-orang kafir musyrik itu najis. Oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu bimbangkan kemiskinan, maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu daripada limpah kurnianya jika dia kehendaki. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Daripada ayat tersebut, Imam Syafi'i mengatakan ayat tersebut melarang orang bukan Islam daripada masuk Masjidil Haram sahaja, manakala masjid-masjid yang lain masih boleh dimasuki oleh mereka. Dan begitu juga pendapat ulama-ulama yang lain. Sahabat semua, daripada firman Allah itu kita faham Allah menyuruh orang-orang beriman untuk menegah, melarang orang-orang kafir untuk mendekati Masjidil Haram. Nak dekat pun Allah larang. Fala yaqrabu. Apatah lagi kalau masuk dan berada dekat dengan Kaabah. Maka perkara itu tidaklah dibolehkan, meskipun melibatkan urusan perniagaan yang akan mendatangkan keuntungan. Kerana jika orang beriman yang jaga Masjidil Haram takut kemiskinan, Allah akan memberi kekayaan. Itu adalah janji Allah. Dan sememangnya benar, bila kita fikir balik, tanah Arab yang tandus itu tidak memiliki banyak buah-buahan tanaman, yang ada hanyalah tempat-tempat bebatuan. Tetapi Allah jadikan ia tempat yang aman dan sentiasa dipenuhi dengan buah-buahan dan juga rezeki daripada Allah. Itu juga adalah janji Allah kepada tanah haram sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman, yang dibawa kepadanya hasil tanaman dari segala jenis sebagai rezeki pemberian daripada sisi kami. Benar, kami telah menjadikan semuanya itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan perkara itu untuk mengetahuinya serta bersyukur. Jadinya kita tidak perlu risau dan juga takutkan kemiskinan dengan berharap kepada orang kafir. Apatah lagi membenarkan mereka masuk ke dalam Mekah. Itu adalah tidak perlu kerana umat Islam di seluruh dunia tidak pernah berhenti untuk datang ziarah, melakukan umrah juga haji. Dan Baitullah senantiasa ada sahaja manusia yang akan melakukan tawaf. Juga umat Islam seluruh dunia datang membanjiri haramain setiap tahun. Sahabat semua, tegasnya ulama terdahulu melarang non-muslim untuk masuk ke Mekah antaranya ialah Imam Nawawi. Ia berkata seorang musyrik tidak boleh dibiarkan memasuki tanah haram apapun alasannya, meskipun ia membawa surat ataupun perkara penting. Ia tidak boleh dibiarkan masuk, akan tetapi hendaklah keluar menemuinya, orang yang bersangkutan yang akan menyelesaikan urusan dengannya. Kalau sekiranya ia orang musyrik itu masuk secara bersembunyi lalu jatuh sakit dan mati, maka kuburannya akan dibongkar dan dipindahkan keluar tanah haram. Begitu tegasnya para ulama. Jadi sebenarnya perkara ini bukanlah boleh dibuat main-main kerana ia melibatkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kehormatan tanah suci umat Islam. Kalau nak masuk ke Mekah dan lihat Mekah sendiri, masuklah Islam. Anda bebas untuk melakukan ibadah di sana.
Jadi harapnya perkara-perkara seperti ini tidaklah lagi berulang. Dan jika ia berulang juga, maka kita sebagai orang Muslim tidaklah kita lakukan apa yang sepatutnya. Jadi cukup sekitar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.